aja ke karatan. Nih, kelihatan banget pengapungnya di sini ya. Oh, aduh, kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya masih di Jeddah, lagi di Jeddah. Emang tinggal di Jeddah. Dan mau mengunjungi sebuah masjid ya. Masjid yang cukup familiar. Masjid Al-Lama atau biasa dipanggil dengan Masjid Apung. Yang letaknya emang benar-benar di pinggir atau di atas Laut Merah ya. Laut Merah. Ya. Gimana keseruan kita di sini nanti? Pokoknya ikutin terus biasa ya. Tapi seperti biasa, sebelum lanjutkan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya. Kita nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Masuk dalam. Nah ini masjidnya. Anginnya lagi besar banget. Lagi belum masuk waktu sholat ya, jadinya masih sepi. Tuh lihat terlihat. Mohon maaf kalau masjid anginnya besar banget soalnya di sini. Oh tuh, nggak boleh mandi di sini, bolehnya main air gitu aja. Oh boleh, janganlah, berbahaya. Masjidnya nggak punya terapung ya, masih ada sebagian yang berada di atas tanah, nggak seluruhnya di permukaan air. Wah, ada yang lagi piknik itu di depan. Mengapung ya, ini deh ya. Tuh, wah ini lah. Laut Merah ini langsung. Tuh. Wah, benar-benar. Ini saya harus pegang kameranya benar-benar. Soalnya ini kencang banget. Bisa-bisa kamera saya jatuh. Bahaya ini. Lihat, lautnya masya Allah biru dan hijau. Jangan lupa tempat seperti ini ya, kalau mau sholat sini bisa kamu sekedar duduk-duduk menikmati pemandangan pantai. Ada meja juga di situ, tempat duduk. Depan meja itu ternyata tempat duduk ya, ada karpet juga disediakan kalau mau duduk. Jadi kita sholat tempatnya ke arah sana. Soalnya ada tenda-tendanya. Ya, pokoknya lari terus. Kalian suka nggak? Suka. Hah? Suka? Bahkan ada yang bisa makan di situ. Ya. Oh, lepasnya di sana, sayang. Lepasnya sana. Di sini masih nggak pakai. Sayangnya, pintunya masih ditutup. Ini tempat sendalnya taruh di sini.
emang sekitar situ Denda. Ini ada pengumuman ya, peraturan-peraturannya. Tuh ada peringatan, saudara-saudara Muslim, masjid ini nggak lebih spesial dari masjid lain, sama masjid ini sama seperti masjid lainnya. Tolong bagikan informasi ini kepada teman-teman grup dan teman-teman antar saudara di Islam ya. Jadi, wah tuh masih di atasnya ada bahasa Indonesia ternyata. Saudaraku muslim, masjid ini tidak punya kekhususan yang membedakannya dengan masjid-masjid lainnya. Mohon perkenannya untuk menyebarkan informasi ini kepada saudara-saudara kita semuslim. Wah, masya Allah. Ini mungkin karena banyak istimewakan masjid ini ya. Itu masih ditutup gitu masjidnya. Belum boleh masuk sini ternyata. Itu tempat-tempatnya. Nah, ini toiletnya sini nih, saya. Kelihatan banget pengapungnya di sini ya. Tuh, aduh, kaget. Bahaya tuh, sudah bergoyang-goyang. Kita cari tempat lain yang lebih aman. Di sini nih, mungkin deh. Nah, di sini pemandangannya lebih bagus nih. Ya. Masjidnya mengapung di atas laut sebagian masih di atas tanah ya, atau di atas pantai, dan mengapungnya dengan fondasi yang masya Allah kuat banget, pakai betonnya tuh, dan airnya jernihnya sampai kelihatan dasarnya jernih banget. Ini berarti pantainya airnya bersih masya Allah, dan banyak lumutnya, menandakan kalau kondisi airnya tuh baik, jadi bisa tumbuh besar. Jadi lumut bisa tumbuh di situ. Aduh maaf, kebelibet. Nah ini pesisir Laut Merah ya. Ini Laut Merah. Ini ada satu hotel besar banget. Kalau nggak salah sih di daerah sini nanti mau dibikin apa ya? Kayak semacam bangunan tertinggi di dunia gitu. Di sebelah mananya saya belum tahu informasinya. Tapi ini nih, kalau ntar habis maghrib nih, jalan penuh, macet semua sama orang-orang yang lagi liburan atau sekedar duduk-duduk nongkrong di pinggir jalan, pinggir pantai ini nih, sampai ke ujung sana, sampai ke ujung kornis atau ya kornis jeda sana, hampir-hampir sampai ke balat, itu banyak orang yang duduk-duduk masjidnya. Jadi suasananya ini loh yang benar-benar buat dan membedakan itu ya, cuma karena suasananya dia ada di atas laut, terus bisa santai di pinggir-pinggir pantainya itu. Nah, pemandangannya jadi kita bisa langsung lihat lautnya ya, dan ombaknya itu sekarang lagi agak besar tuh, ombaknya kelihatan banget, dan lautnya benar-benar bersih, memanjakan mata telinga dan hati kita di sini. Bisa sekalian ibadah dan liburan. Masya Allah. Baiklah teman-teman, saya akhiri dulu ya videonya. Saya tutup dulu sampai sini aja. Beginilah situasi terkini di Masjid Apung Al Rahmah ini. Sudah kurang terawat ya? Agak kurang terawat, dan saya semacam ya kurang terawat, tapi suasananya masih tetap asik buat datengin, karena sekitarnya masih banyak orang yang piknik ya. Yaudah, saya akhir dulu videonya sampai sini aja. Semoga videonya bermanfaat dan bisa mengobati kerinduan kalian terhadap Masjid Al-Rahmah. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk klik tombol like and subscribe-nya serta tinggalkan komen di bawah.